alhamdulillah ternyata begitu hari hanya tiket utama full, 770 full. Bahkan saya punya konsep, Kang, tiket utama peserta masuk ke dalam. Iya, pemilik dan joki aja yang ada. Jadi supaya kita menghindari jangan ada teriakan di pinggir lapangan gitu loh, Kang. Termasuk yang 770. Alhamdulillah berjalan lancar. Insya Allah kedepannya kita akan bikin yang lebih bagus lagi. Like, comment, share, dan subscribe Arena 24. 24 gantangan Gaspor. Keren banget sih. Masa? Keren banget. Iya loh, keren kameranya yang keren. Kok muter-muter kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mister Sabro, Sabro Cup. Alhamdulillah. Kok bisa ada Sabro Cup? Awalnya dari main lakbet ya? Iya. Dari lakbet, kuda nasionalan, mati. Akhirnya kita main ocehan. Lebih kemurai pasti. Pastinya kemurai. Tapi yang menarik gini ya, Om Sabro. Mungkin teman-teman yang belum tahu sepak terjang Mr. Sabro ini apa dan sebagaimana, dan dalam kesempatan kali ini kita sedikit ngulik usaha apa. Aduh, kalau dibilang usaha mau kita beberkan di sini kayaknya apa nanti jadinya apa ya dibilang kayak pamer gitu. Nggak bagus ya? Nggak bagus. Pamer nanti dibilangnya kayak... Soalnya begini bro, acara hari ini mahal banget. Sumpah. Dan gue tahu, Mr. Sabro ini sehari-hari urusannya burung ya. Jadi kayak orang nganggur. Iya. Gantung solo, gantung sini, tiket puluhan juta bahkan. Dikejar. Nah, hari ini acara ini nggak main-main. Mr. Sabro Cup di lapangan DNA Entertest, dan beliau bisa menghadirkan yang pertama ada Sekjen Orik, Pak Asep Budor. Iya. Ada Ketua Harian Orik Jaya, Kang Adang Aji. Ada Kadif Penjurian, Kadif Lomba, Mr. John. Dan tim juri terbaik hari ini kumpul di sini memberikan betul-betul pelayanan yang terbaik untuk Comania yang hadir di Sabro Cup. Itu satu, mahal. Yang kedua, tanpa hubungan baik hal ini akan sangat sulit terwujud. Kok bisa pilihnya Orik? Nah, itu maksud saya nih. Cerita dikit ya. Iya. Jadi gini, saya punya murai yang namanya Kusuma. Itu dapat dari orang Bekasi, dari Mat Trader dan teman-teman lah. Saya coba di latberan. Ketika di Majalengka ada acara MLN Murai Legend Nusantara, saya coba main ke sana. Apa sih pakemnya, bagaimana sih kan? Orik ini. Orik pakemnya. Sempat saya tanya, burung seperti ini speknya masuk kan? Masuk. Kita di Orik nggak ada yang kenal saya. Iyalah pasti nggak ada Majalengka juga lagi. Nggak ada yang kenal. Akhirnya kita coba lomba aja. Ternyata alhamdulillah juara satu. Murai Batu Legend, tiket 1 juta. Dan yang kedua, di acara Extravaganza kemarin, tahun kemarin lah, 12 gantangan, tiket 5 juta, juara 2. Karena saya lihat penilaian Orik ini, saya nggak kenal Orik. Kru-kru Orik nggak paham lah ya. Nggak kenal saya. Saya datang, saya coba nasib aja lah. Coba rezeki, ada nggak rezekinya ini. Ternyata di Orik ini penilaiannya ya alhamdulillah cukup bagus. Saya nggak kenal Orik, nggak kenal orang-orangnya. Saya hanya beli tiket aja. Ya, makanya kenapa saya banyak orang yang minta bikin Sabro Cup.
Iya, saya bilang nanti dulu deh, saya bilang gitu. Khawatir enggak akan selama ini, ternyata ya buset, alhamdulillah gitu loh Bang. Jadi kalau acara hari ini betul-betul dikemas sendiri oleh Mr. Habro. Dan gue secara pribadi gue terima kasih banyak buat Bos Habro. Karena hari ini pertama gue bisa ketemu yang namanya Bray. Ini lama gara jumpa yang megang kamera. Saya bisa berjumpa dengan Asep Gedor. Gua aja kaget Bang, kaget setengah mati. Bisa di support sama Orik seperti ini. Pak Adang. Iya, mereka dari orang-orang yang betul-betul iya. Kaget saya. Gitu. Padahal, ya memang saya bikin gelaran ini, saya nggak mau pakai apa-apa. Saya pengen pakai Orik. Karena yang saya rasakan itu burung memang. Saya nggak kenal Orik, nggak kenal orang-orang Orik. Coba lomba di MLN, Majalengka, ke Lampung bahkan saya. Terakhir di Ekstravaganza, 12 gantangan. Nggak ada pengen ini, kayak, dah lomba-lomba aja. Barangkali ada rezekinya ternyata, ya alhamdulillah masuk dua kan waktu itu 35 juta ya itu. Ya, akhirnya ya saya pengen pakai Orik karena nama besar saya diangkatnya di Orik gitu. Oh, itu ya. Sebagai orang-orang pada kenal di Orik karena ya. Prestasi di Oriknya itu, iya. Itu aja sih. Dan gue salut juga, Habro Cup ini betul-betul bisa menghadirkan seluruh kicau mania yang ada di Jabodetabek, bahkan semua sesi itu full-full gantangan. Alhamdulillah. Mengerikan. Alhamdulillah. Jujur, saya kemarin itu dari beberapa hari ya, saya tanya Kang Soleh, Kang tiket bagaimana? Alhamdulillah, ternyata begitu hari hanya tiket utama full, 770 full. Bahkan saya punya konsep, Kang, tiket utama peserta masuk ke dalam. Iya, pemilik dan joki aja yang ada. Jadi supaya kita menghindari jangan ada teriakan di pinggir lapangan gitu loh. Termasuk yang 770. Alhamdulillah berjalan lancar. Penilaian kita bisa prediksi burung ini yang juara, ternyata penilaian orang dengan juri sama semua. Ini kali pertama bikin lomba kan? Kali pertama pakai Orik? Kali pertama. Tingkat puasnya ada di mana untuk acara Habro Cup hari ini? Saya nggak bisa bilang saya puas. Kepuasan itu ada di kicau mania. Kalau kicau mania lu jangan tanya. Udah keliling kan Habro, sumpah. 1-10 mewakili secara pribadi ada di angka berapa hari ini? Untuk tim juri dan kru yang bertugas. Gue harus besar-besarin atau enggak ya, tapi real aja. Menurut kacamata gue, iya. Gue tanya temen gimana acara gue, jawabannya semua alhamdulillah sukses Bang. Jadi gue gak bisa bilang juri Orik bagus atau enggak, semua gue rangkum dari teman-teman. Gue mau tahu, gue kejar masih gue kejar, 1-10 ada di angka berapa, gue kejar pokoknya. Apanya nih, angka apa nih Bang? Kepuasan lu hari ini. Kepuasan gua berapa? 100%. 100%. Pertama gua ngadain event seperti ini, orang pasti bertanya-tanya, bimbang bisa sukses atau enggak. Tapi ketika melihat peserta seperti ini, semuanya rapi, kondusif semua, gua bisa nilai 100%. Rasa lelah lu Bang Habro. Semua waktu yang sudah lu keluarkan, biaya yang tidak murah, terbayarkan. Alhamdulillah, lelah semua terbayarkan. Terbayarkan Bang. Terbayarkan lelah semua. Terus enggak sabar loh mau bikin Habro Cup yang kedua kali ini. Jika Tuhan mengizinkan, insyaallah kedepannya kita akan bikin yang lebih bagus lagi. Dan harapan gua Mr. Habro Cup ini enggak hanya start di sini, walaupun ini sukses, gua pengin dia ini roadshow lah. Kemana, tetap gandeng siapapun, gue nggak ada masalah. Dan kecomannya juga nggak masalah, ketika memang ada Mr. Habro di situ, gue yakin VP akan bisa terwujud. Karena memang tujuannya hanya untuk, ya satu itu kan. Itulah Bang, kan kita bisa lihat Bang, pemain-pemain mana sih yang kemungkinan semua pemain ini menginginkan real. Penilaian real. Yang pertama gue minta ngomong, gue gak mau pakai juri Jakarta.
gue pengen mau dari luar daerah. Mau walaupun ada di Jakarta, tapi ya semua ternyata didukung sama Orik Jaya. Makanya dari ada dari Majalengka 2, iya, betul. Bandung 2, Jakarta perwakilan 2. Ya alhamdulillah mereka yang biasa, mungkin pemain-pemain yang kasak-kusuk enggak ada di sini. Dan gue salutnya untuk juri Jakarta hari ini diwakili oleh Topik Kuro. Ya, gue paham banget Topik Kuro seperti apa. Gue paham, paham. Ada Kang Pendi, paham yang besar ya di Priok BC dulu. Hari ini juga tugasnya luar biasa. Walaupun dia banyak kenal kecamannya di Jakarta, itu menepis semua tendensi yang negatif bahwa dia ini ternyata memang bisa sportif banget. Sebetulnya dalam lomba yang mengganggu kadang-kadang pemainnya, bro. Mohon maaf. Iya. Pemainnya yang kasar kusuk nyari-nyari juri. Kalau juri sih slow-slow aja. Ya, itu dia. Makanya bang, gua hindari itu. Iya. Gua ngomong begini-gini-gini, ternyata alhamdulillah disetujui. Ya, Bang Sulit bisa lihat ya pemain. Alhamdulillah setiap sesinya full semua, meriah lah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah banget ya, tadi di depan gue sampaikan bahwa Kang Asep itu mungkin gue mulai kenal bekerjasama mungkin dari 25 tahun yang lalu. Bahkan Kang Adi itu, Kang Sablo, dulu gue dari nol, gue bikin lomba, Kang Adang ini guru gue banget. Dan semoga kedepannya rezeki dari Mr. Sablo ini dilimpahkan, ditambah terus. Amin. Semoga apa? Semoga rezekinya nanti bisa di-spill untuk membuat lomba-lomba, amin, yang betul-betul mengayomi kebutuhan dari kikamannya. Bagaimana lomba yang berkualitas, fair play, dan secara tingkat nasional ini levelnya sudah mulai merambah ke internasional. Alhamdulillah. Amin. Mas Sablo, ditunggu ya, event selanjutnya. Dan siap, untuk hari ini sukses. Selamat siap untuk Anda. Dan sekali lagi untuk kikamannya yang sudah klik video ini, terima kasih banyak. Siap. Yang sudah like, comment, dan subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Tolong subscribe ya, atas nama Om Culik.